as you were. Anda pernah dengar bahasa hukuman tersebut? Nantikan sekejap. Pada tahun 2007, aku diberi tanggungjawab untuk jadi ketua jurulatih bagi latihan asas bomba dan menyelamat lapangan terbang yang terdiri daripada 70 pelatih pegawai dan ahli bomba dari Hyderabad International Airport, India. Cabaran utama adalah untuk melatih mereka menjalani latihan kawat kaki dalam bahasa Inggeris. Seperti yang anda sedia maklum, latihan kawat kaki ini adalah satu proses transformasi daripada orang awam kepada kaki tangan pakaian seragam ataupun uniform. Jadinya ia juga bertujuan untuk melatih seorang individu untuk mematuhi arahan seorang ketua dan juga memupuk semangat setia kawan dan bekerja dalam satu pasukan. Sumber inspirasi aku untuk menggalas tugas ini adalah filem Sarjan Hassan. Jadi hari ini saya akan kongsikan apakah maksud bahasa hukuman tersebut dalam bahasa Melayu. Bahasa hukuman yang pertama, squat shen. Shen itu diambil daripada perkataan attention. Maksud dalam bahasa Melayu adalah squat still. Standard is bahasa hukuman yang kedua, standard is. Sebutan penuh dia adalah stand at ease. Jadi dalam bahasa Melayu, senang diri. Bahasa hukuman yang ketiga, stand easy. Stand easy ini dalam bahasa Melayunya adalah rehatkan diri. Selain tiga bahasa hukuman tersebut, ada dua lagi bahasa hukuman yang menggunakan senjata. Tapi waktu latihan bersama dengan pelatih Hyderabad, kita tidak menggunakan senjata. Jadi ia tidak adalah dalam merujukan kita pada waktu tersebut. Tapi saya akan bagi lagi beberapa bahasa hukuman bonus untuk tuan-tuan semua. Tuan-tuannya, tuan-tuan boleh faham apakah maksud dia dalam bahasa Melayu. Bahasa hukuman seterusnya, ke kanan lurus. Jadi dalam bahasa Inggeris adalah right dress. Lepas kita buat perbuatan ke kanan lurus tu, pastinya kita perlu pandang ke hadapan. Jadi hukuman, bahasa hukuman pandang depan dalam bahasa Inggeris dia eyes front. Dan yang penting, yang paling berhati-hati suku adalah keluar baris. Keluar baris ni dalam bahasa Inggeris dia adalah fall out. Dan satu perkataan saya kira favorite lah, bahasa hukuman favorite jurulatih
tetapi pasti menjadi igawan dari berarti adalah as usual ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah semula. Itulah maksud perkataan as usual, bahasa hukuman as usual dalam bahasa Melayu dia adalah semula. Apa yang saya boleh simpulkan dalam video saya kali ini adalah cabaran bukan halangan. Tiada yang mustahil dalam hidup ini. Bila kita menerima sebarang tanggungjawab itu, sambutlah ia dengan hati yang terbuka dan buatlah dengan penuh kesungguhan. Dan insya-Allah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sampai jumpa lagi.